kehidupan sebuah tempat di mana manusia mencipta Cosa Nostra. Penulisan menjadi tempat luahan isi hati yang telah lama disimpan dengan pilu. Beban, sakit, risau, semuanya bercampur dalam diri aku. Nama aku Azam. Ini hitam putih kehidupan aku. Kau dah siap belum kerja yang PA aku bagi? Hey, mestilah tak siap lagi kan? Setakat datang kerja nak tidur. Baik tak bayar datang kerja. Hey, kau dengar ke tak ni? Dah siap belum kerja yang aku dah bagi? Kau ni dah lah lambat. Lembab, tak gemas. Aku bagi kerja pun tak boleh nak siapkan. Tunggu masa je lah. Aku nak cari kerja lain untuk ganti tempat kau. Zam, kamu okey tak? Zam, saya pening kepala sikit tadi je. Maaf, sentuh. Apalah kalau begitu, report ni saya nak ada atas meja saya lepas sekali yang minggu lepas punya, okey? Baik je. Ni kau pun satu, sunyi sepi, macam batu. Tak. Apa kau tak? Kau relax je boleh tak? Nak relax apa? Aku cuma tanya. Aku baru jumpa je perempuan. Jumpa? Takkanlah kau jumpa. Aku baru jumpa je perempuan. Mesti dah bertanya nama dia. Mesti bertanya kan? Weh, aku tak tahu kan? Siapa? Siapa kemana? Nak tahulah. Pagi-pagi dah buat bising-bising macam taman ni disorang je punya. Aku tengok kan, kayu kat depan rumah ni macam tak ada function sangat je.
Macam mana perempuan kerja kamu? Kau tegur belum? Belum lagi. Aku pun tak tahulah dengan kau ni. Pergi je lah tanya nama dia. Susah sangat ke? Kau ada masalah sakit perempuan ke? Nah? Sakit kaku perempuan ke? Nah? Kita sebagai lelaki, kita lah kena pergi tegur. Macho lah sikit. Bukan perempuan datang tegur kita tau. Kau tak pernah terfikir ke? Kalau Tuhan kau ciptakan kau dalam keadaan macam ni. Aku tahu. Mungkin sebab Tuhan kau bosan. Nama pun Tuhan bosan gila. Sebab tu lah dia tak tidur kan. Nak tidur pun tak boleh. Sial. Mesti stres eh kalau macam tu. Nanti Tuhan kau marah. Boom! Hancurlah dunia! Haa, ini masih kita kena kurang kan? Kita kena kena Weh, kau nak pergi aku cakap sikit kau nak pergi. Aku cakap sikit kau nak pergi. Weh, kau jangan sentuh benda tu. Weh, aku dah cakap dah weh, jangan sentuh benda tu. Kau kenapa weh? Jangan! Weh, jangan! Benda yang berlaku dalam hidup aku selama ni sebab kau. Sebab benda ni. Kata-kata macam ni saya bawa dekat sini. Lambat. Oh, lambat sikit hari ni. Pencapaian tidak akan dapat jika dipendam. Siapa dendam juga tidak akan senang bila keseorangan. Lalu dia mula persoalkan kewujudan Yang Maha Esa. Dan semua persoalannya terjawab apabila dia sedar akan semua itu berpunca dari dirinya sendiri.